Di dunia ini ternyata ada desa yang sangat aneh. Selain mematikan dan mengerikan, penyakit-penyakit di desa ini tidak diketahui obatnya, hingga membuat desa ini menjadi terkenal. Salah satunya karena penyakit itu sendiri. Inilah 5 desa yang terkenal karena penyakitnya. Tapi tunggu dulu ya teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Las Salinas. Fenomena aneh dan langka ini sudah terjadi sejak generasi-generasi sebelumnya dan merebak di desa-desa tersebut. Bahkan masyarakat setempat punya sebutan tersendiri untuk gadis-gadis tersebut, yaitu Guivadoches, alias perempuan-perempuan yang tumbuh kelamin pria di usia 12 tahun. Fenomena tersebut juga membuat Republik Dominika mengakui 3 kategori jenis kelamin. Kalachi. Telah terjadi peristiwa yang ganjil dan misterius. Peristiwa aneh yang terjadi di Kalachi, sebuah desa terpencil. Orang-orang pada umumnya menganggap bahwa desa itu telah dikutuk, karena banyak anak-anak di desa ini sering mengalami kram kaki, kejang-kejang, mati rasa di beberapa bagian tubuh, pusing, dan pandangan kabur, atau gejala ganjil, tertidur selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Yangtze. Di sebuah desa yang bernama Yangtze di Beijing, China, para penduduk merupakan manusia-manusia bertumbuh pendek. Sebanyak 40% warga yang tinggal di Yangtze umumnya memiliki tinggi badan hanya 90 cm, dan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 cm. Okapa. Okapa merupakan sebuah wilayah di Papua Nugini yang menjadi terkenal karena penyakit guru. Penyakit aneh ini biasanya dimulai dengan kehilangan koordinasi sehingga membuat goyah saat berjalan, lalu diikuti dengan gejala lainnya seperti timbul tremor, sakit kepala, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, serta perubahan suasana hati yang parah. Tanzania. Tanzania merupakan sebuah desa di Afrika yang mayoritas penduduknya berkulit gelap. Tapi, ternyata di desa tersebut banyak ditemukan orang-orang yang menderita albino. Albino adalah kelainan genetik karena tidak adanya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Penderita albino sangat mudah dikenali. Mereka akan terlihat putih pucat baik mata, kulit, maupun rambutnya. Nah, itulah 5 desa yang terkenal karena penyakitnya. Channel ini akan update setiap hari. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.